الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ustaz Iman Ibrahim, ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak, adik-adik, semua jemaah Masjid Nurul Ihsan Taman Medan dan juga taman-taman yang sewaktu dengannya yang disebutkan tadi daripada Tok Harun dan lain-lain yang tak disebutkan tapi sangat diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar umi semua? Alhamdulillah, segar nampak semua orang eh. Dah minum pagi dah. Sudah. Paling tidak dah ambil pisang kat depan tu pun. Syukur alhamdulillah pagi pagi dah ada setekan pisang dah saya dekat depan tadi ya. Alhamdulillah, pertama-tamanya mi kita rafakkan dulu setinggi-tinggi rasa syukur kita. Kita rafakkan, maknanya kita tinggikan dia. Kita dalamkan dia dalam hati kita dengan sepenuh-penuh rasa ni. Kalau pagi ni kita bangun dari tidur, kita tak tersebut. Kalaulah, tu saya lah tu. Tak tersebut nak menyebutkan lafaz syukur. Tu lah, baru nak sebut syukur dah datang air. Sekejap lagi banyak lagi kita datang ni, banyak lagi yang sampai ni sekarang. Agaknya ada kuih muih ke barangkah, kan? Orang Taman Medan ni boleh gurau? Boleh? Okay, ni gurau-gurau je ni ya, gurau je. Stand. Tadi ni kita sebutkan dulu dalam hati kita. Kadang-kadang kita bangun pagi kita lupa nak sebut syukur ni pada Allah SWT. Yang mana malam tadi aku lelap, aku tak sedar. Tidur betul aku. Kalau Allah nak ambil terus, dia boleh ambil bawa terus roh kita, nyawa kita. Tapi dia pulangkan balik ni, masuk balik dalam badan kita ni. Terjagalah kita ni. Kadang-kadang kita terlupa nak sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengaku di akhir doa tu, kepada engkau aku kembali. Tapi kita mulakan dalam doa tu, kepada engkau aku syukuri. Lepas kau matikan aku, kau hidupkan aku. Sebab itu tidur disebut sebagai mati kecil. Sebut dulu mi dalam dada kita, dalam hati nurani kita ni, pagi-pagi ni Allah SWT bangunkan kita kembali. Allah berikan kita nikmat hidup ini, bahkan bukan sekadar nikmat hidup yang kita nak syukuri. Kita baca-baca dulu nikmat ini, kerana itu adalah ingatan yang Allah bagi dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita supaya baca-bacakan nikmat tu dulu. Bila kau baca, kau sebut-sebut, nanti tercetus dalam hati kita, mudah-mudahan itulah dengan perasaan kesyukuran yang tinggi. Tu yang baca bangun tidur dapat bangkit lagi. Tu yang baca dalam banyak-banyak hari ini, bila sebut baca tadi, pagi ni surah, pagi ni waktu duha. Masih dalam waktu duha kita ni, sehingga sebelum zuhur nanti kita dalam surah Al-Duha. Bila saya kata baca-baca nikmat, sebut-sebut nikmat tu, saya kata berdasarkan apa yang Allah firmankan ada dalam surah Al-Duha.
ayat yang terakhir ni. Ingat ayat yang terakhir surah Ad-Duha. Mi. Oh, mi. Ingat tak ayat terakhir? Sazani tiba-tiba tanya ayat terakhir. Memang kena baca daripada mula dulu. Bukan tak tahu, tahu. Cuma nak kena baca daripada mula. Tak apalah mi, bacalah ada 13 ayat aja. Secara tak langsung, saya dah suruh Umi baca surah Al-Tuha. Ada surah pagi-pagi ni dah baca di luar daripada waktu solat. Kalau tak dalam solat, aja kena kita ni baca. Dah mi, dah sampai kepada ujung ayat dah? Dah? Belum? Oh, lama je. Macam mana baca Ustazah bercakap, kita dengar mulut cakap lagi, baca lagi. Tak apa mi, dah. Dah sampai dah mi? Dah? Mi? Oh mi. Dah sampai ayat terakhir surah Al-Duha? Masjid memang dah sampai. Ayat terakhir surah Al-Duha dah? Dah. Apa dia mi ayat terakhir surah Al-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Dan kita ulang sekali lagi mi, mudah-mudahan kita ingat. Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Maka dengan nikmat Allah itu engkau fahadith. Engkau kau cakap, kau sebut-sebutkan. Ingat cerita apa tu? Maksud saya dah terbeliak-terbeliak ada di sini. Kau sebut-sebutkan. Nah, cerita piramid. Kau sebut-sebutkan. Itu jangan Umi tak sebut. Sebut dengan anak-anak. Sebut dalam hati. Allah dapat aku bangun lagi. Alhamdulillah, ya Allah, dapat aku datang ke masjid ni, ya Allah. Ya Allah, aku dapat aku sarapan pagi. Dapat aku tengok orang. Dapat aku jumpa kawan-kawan aku. Mi baca semua mi. Alhamdulillah, ya Allah, dalam sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang. Ada? Ada. Sama, kita macam tak tahu macam. Dalam sakit-sakit lemah-lemah sana sini pun dapat juga aku sempat. Atas kuasa Allah SWT, atas hidayah yang Allah cantik dalam hati kita ni. Semua ni kita baca nikmat. Allah suruh baca. Suruh sebut-sebutkan. Cakap dengan anak-anak, syukur Alhamdulillah nak. Anak kita kadang-kadang mengeluh tu mengeluh ni, syukur nak. Alhamdulillah. Ramai orang susah. Macam-macam orang. Ada kehilangan keluarga. Ada kehilangan rumah. Ada kehilangan anak. Macam-macam. Kita kan baca nikmat ni semua. Bila kita baca nikmat ni semua, maka kita pun sebut ni orang Islam. Bila kita baca nikmat, dia tak sekadar baca cerita tu zaman mak dulu, zaman mak sekarang, sekarang gini, sekarang gitu, macam-macam. Tapi penutup dia akhirnya, tujuan dia baca tu adalah untuk sampai pada satu kalimah, iaitulah kalimah syukur yang dinamakan sebagai Alhamdulillah. Ini dulu yang nak kita serapkan dalam sanubari hati kita. Jadi boleh ni kita sama-sama larungkan dalam ruang masjid solat kita ni. Kita sama-sama kita ya. Sebut dengan sepenuh rasa hati, dengan sepenuh rasa syukur, iaitu nak Alhamdulillah. Boleh tak ni? Boleh ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Umi sambil duduk teruskanlah baca zikir ni. Alhamdulillah. Nak panjang lagi pun tak apa. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Nak panjang lagi pun boleh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mi sebutlah Alhamdulillah sambil duduk. Kerana satu daripada janji Allah yang banyak. Allah janji macam-macam ni. Dan Allah janji Allah seperti. Salah satu daripada janji Allah yang banyak dalam Al-Quran, Allah sebut.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kalau kau syukur, dalam apa jua bentuk syukur? Dengan lidah paling mudah. Kalau yang paling mudah pun tak kisah, takut-takut nanti hati jadi mati. Ini paling mudah tanda syukur. Nanti tanda syukur lagi masuk duit dalam tabung masjid. Syukur. Nanti tanda syukur lagi ada orang susah tolong. Nanti tanda syukur lagi balik kan nak tolong tengok rumah tangga. Itu tanda syukur. Nanti syukur lagi, aku belum duha, nanti balik duha sekejap. Aku belum nak tengok masa apa nanti, buka fridge. Itu semua tanda syukur, Mi. Itu semua tanda syukur, nak masak apa ni kakak. Tapi Mi jangan fikir sekarang. Fikir sekarang balik. Dan sekarang saya cerita lain, nanti Umi fikir aku nak masak apa dengan ini. Saya kata dia fikir masak apa, buka fridge dan dia syukur, betul? Kan? Syukur dengan rezeki yang Allah ada, syukur dengan nikmat keluarga yang Allah ada, tu yang kita nak sebut depan ni. Baiti Jannati. Tajuk kita Baiti Jannati. Maknanya ni rumahku, syurgaku. Jadi di awal ni kita masuk gear satu dulu Mi. Dia macam kereta Mi. Kereta orang otomotif ni, kita dengarlah dalam radio, dalam mana kita baca. Once you masuk kereta, you jangan terus buka semua-semua. Buka aircon, buka apa lagi ni? Buka kalau macam kereta, orang Taman Medan. Radio is a must. Lagu tak sedap aja bluetooth sendiri dalam handphone. Pokoknya nak riang-riang dalam kereta tak sunyi. Boleh ngubat ngantuk, boleh ngubat penat, jalan jauh pun tak rasa. Tapi jangan buka dulu. Mi tekan dulu enjin tu sekali. Tekan dua kali bila menyala api-api dia tu. Baik pergi elektrik tu pergi masuk dulu dalam semua-semua tu. Baru tekan kali tiga start enjin ni. Dan start enjin, barulah biar dulu, barulah buka aircon. Dia dah jalan elektrik dia tu. Konon-konon macam tahu. Lebih kurang macam tu. Itu tadi tu mukadimah saja Mi. Maka dengan sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala Mi, ya, dengan sepenuh-penuh rasa syukur, bukan sekadar di hati, di lidah, tetapi pergi sampai ke hati kita. Terutama sekali yang kita syukuri juga ialah Allah sayang kita Mi. Apa Allah tak bagi? Semuanya yang baik-baik belaka ni yang Allah bagi. Dalam banyak-banyak hari, Allah bagi hari yang paling baik. Iaitulah hari Jumaat, hari ni Mi. Dalam banyak-banyak bulan, Allah bagi bulan paling baik. Bulan apa Mi? Bulan Ramadhan. Dalam banyak-banyak kitab, Allah bagi kitab paling baik untuk kita Mi. Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam, Allah bagi malam paling baik untuk kita Mi. Lailatul Qadar Mi. Dalam banyak-banyak masjid, banyak-banyak tempat, Allah bagi tiga yang paling baik untuk kita Mi. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Falastin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Falastin wa fi kulli halin wa makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mi. Dalam banyak-banyak umat, Allah bagi umat mana yang terbaik ni? Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut dalam Al-Quran, bukan kita yang pandai-pandai kata, kita yang claim semua yang kita dapat yang terbaik-terbaik ni, bukan kita yang kata, tapi Allah yang sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah kita dalam bulan, dalam hari yang paling baik ni,
antara amalan paling baik ni ya, sambil-sambil saya sebut ni supaya Umi charge diri Umi ya. Kita ni kena charge ya Umi ya. Misalnya kalau kita charge ni, kita bayang charge apa Umi? Sama lah kita. Kalau cakap charge je, kita bayang handphone ni. Handphone Umi charge berapa kali sehari? Sekali je, tapi sekali tu sampai berapa persen Umi charge? Umi nak berapa persen charge? Wah, jangan main, 100% ni. Kalau Umi tengah charge, anak Umi cabut pasal dia pun pakai yang sama juga, Umi marah. Eh, siapa pula telefon mak mana? Mak charge tadi. Kenapa dah telefon kau pula kat sini? Ha, kan? Sebab chargernya sama. Mak dah lah, mak lama dah mak charge tu. Tengok-tengok berapa persen. Mak nak berapa persen? 100% lah mak nak. Eh, mak 70% pun dah boleh sampai besok pula mak. Kita dah charge lagi. Pasal mak nak tengok YouTube. TikTok kan, kan? Umi bayangkan nanti bila Umi charge telefon, aku ni pun nak charge. Kita ni iman boleh naik, boleh turun ni. Iman boleh lama, boleh baru. Umi nak ingat iman Umi baru, Umi nak bayangkan iman Umi laju. Macam coverage, orang marah kau tak dapat coverage, mana ni internet slow, oh marah. Kan? Ha, kenapa internet slow? Bateri dah full, internet dah slow. Tak boleh. Kita ni dengan diri kita ni pun nak charge. Yang saya sebut-sebut kat Umi ni, Umi imagine kan, Umi bayangkan Umi tengah charge bateri iman Umi. Dengan Alhamdulillah, dengan yang keduanya selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana pada hari Jumaat menurut hadis riwayat Abi Daud, hari Jumaat adalah hari di mana selawat dibentangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Membayangkan kalau selawat kita dibentangkan, ayat kebanyakan tafsir menafsirkan perkataan itu dibentangkan. Bayangkan bila dibentangkan, dipamerkan, ditunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Umi nak selawat Umi ditunjuk, dipamer, dibentang tu sikit ke banyak? Macam Umi bayangkan anak kita, cucu kita, eh Rizal dah tua. Dulu-dulu Rizal tak online. Dia pamer kan? Dia pamer kan dekat sekolah tu, dekat board, dekat kelas tu. Dia pamer kan kat universiti, tampar kat dinding fakulti tu. Ha. Student pun check berdasarkan nombor giliran dia, matric number dia. Ha. Bayangkan kalau kita punya selawat tu dipamerkan. Umi nak dipamerkan berapa persen agaknya? Macam charge telefon tadi. Tentulah nak dipamerkan kalau boleh 100%. Nak dipamerkan sebanyak itu. Kita cakap kat diri kita, aku nak berselawat sebanyak-banyak yang aku mampu. Jadi sambil-sambil Umi duduk Alhamdulillah, sambil-sambil Umi duduk, Umi juga berselawat kepada baginda Rasulullah. Banyak-banyak Umi berselawat hari ini, terutamanya dan anytime, anywhere. Ya, saya jangan masuk tandas berselawat, bukan itu tempatnya ini ya. Beri salam pun tidak dalam tandas. Assalamualaikum, masuk tandas. Orang tak jawab. Sombong, tambah-tambah balik umrah. Dia ingat dia je pergi umrah. Aku pun pergi umrah. Tak adalah sombong, Umi salam tak jawab. Lah, bukan awak dalam tandas. Tempat yang kotor, nantilah keluar. Pergi tempat bersih. Kita pun jawab, waalaikumsalam. Tadi awak panggil salam, kita tak nak jawab. Tapi dalam tandas. Oh, minta maaf, kami pun terlupa. Seronok tengok awak sampai terlupa dalam tandas pun bagi salam. Alah kulih hal, Umi baca selawat, Umi baca Alhamdulillah. Di mana-mana, mudah-mudahan dia bertambah dalam rasa. Dan yang ketiga, kita nak recharge, jangan lupa berdoa pada Allah SWT. Apa nak doa? Umi dah masuk tadi, kaki kanan. Umi dah doa dah. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik.
Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Yang salah satu daripada rahmat Allah SWT itu ada dalam bukan sekadar rumah Allah, yakni masjid, tetapi rumah tangga kita. Ada rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Tadi masuk kalau umi lupa baca, sekarang umi boleh baca. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, Tuhanku, bukakan bagi aku, bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Yang keduanya, Mi, bila cakap pasal nikmat, Mi nak tak nikmat Mi hilang? Nak tak nikmat hilang, Mi? Takut tak kalau dia hilang, Mi? Jangan kata hilang, kurang pun tak nak, Mi. Macam bateri tadi pula. Kan kesenang kalau 100% tu boleh kekal 3-4 hari. Tak payah nak charge-charge, nak bawa power bank bagai kalau jalan. Takut ni, bimbang ni. Cat-cat tengok dah berapa persen. Begitulah nikmat hidup kita ni, termasuklah nikmat keluarga yang kita sayang. Kala yang kita minta, ya Allah, tangku kekalkanlah nikmat anak. Kekalkan nikmat suami bagi siapa yang dah kehilangan suami atau ada kehilangan anak. Ambillah peluang ni berada dalam majlis yang tak ditolak doa ni. Antaranya menurut Imam Hasan Al-Basri menyenaraikan tempat-tempat yang mustajab berdoa. Selain daripada sudah tentu umi berada di Mekah, di Muzdalifah, di Mina, di makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ismail, depan Kaabah, ni semua tempat-tempat yang mustajab berdoa, di Madinah, di ini semua tempat-tempat yang dalam senarai itu disenaraikan. Ada 13 seingat saya dalam senarai itu, tempat-tempat yang mustajab. Kita tak berada di sana. Tapi kita berada dalam dua tempat yang disebutkan dalam penulisan itu. Ya Mian? Iaitu, bukan tak mustajab lepas solat. Mustajab, jangan misalnya paham. Ini tempat. Antara tempat yang mustajab tu bukan tak mustajab umi doa duduk di rumah, mustajab. Tapi paling mustajab, paling tinggi markah dia, kita cerita markah dia kan, paling laju dia boleh pergi dengan izin Allah SWT. Ini ya, ialah dua tempat tu umi ada kat sini. Satu masjid, dua majlis ilmu dalam senarai itu. Takkanlah ni tak nak ambil kesempatan dahlah berada dalam masjid, duduk pula dalam majlis ilmu. Barang siapa yang kehilangan suaminya, sudah pergi dahulu. Wa inna nahnu lahaqun, kita nanti pun akan ikut ni. Semuanya atas pengetahuan Allah SWT. Kita hanya berdoa, minta Allah panjangkan umur lagi, banyak lagi dosa kita nak minta ampun, banyak lagi amal kita belum cukup, banyak lagi benda-benda yang belum qada, ada yang belum bayar fidyah puasa lagi ni banyak, ada hutang yang belum bayar lagi ni. Umi pun doa minta panjang umur. Boleh tak? Boleh. Dengan kuasa Allah SWT, mudah-mudahan Allah izinkan panjanglah umur kerana nak taat, panjanglah umur kerana nak beri manfaat. Adapun yang dah pergi, ambillah peluang berada kat sini. Ya mak ayah kita, ya suami kita, ya adik keluarga kita, ya adik-beradik kita, doakanlah mereka. Allah maghfir lahum warhamhum wadkhilhum jannah ma'al abrar insya Allah. Jadi ni kita pun berdoa bagi kita yang ada ni nikmat keluarga antaranya. Tadi dah ada nikmat masuk dalam masjid, nikmat dapat majlis ilmu, dapat silaturahim. Ingat lagi nikmat kita ada ahli keluarga yang lain. Satu pergi tapi ada lagi 7 anak. Alhamdulillah. Mak abah dah sampai umur pergi tapi ada suami. Alhamdulillah. Suami dah tak ada tapi ada anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak pun tak ada tapi ada adik-beradik. Alhamdulillah. Adik-beradik pun dah tinggal seorang, kita sebatang kara. Ada jemaah Taman Medan. Alhamdulillah. Jadi nak doa, antara doa Nabi SAW supaya tak hilang nikmat.
apa nikmatlah ni dalam hidup kita ni. Mi pegang kereta, mi baca, mi masuk rumah, mi baca, mi tengok muka anak, mi baca, mi tengok muka suami, mi baca. Air yang hatinya dekat dengan Allah SWT. Hidup je mi. Memang yang pokok kalau tak hidup macam mana? Layu je. Dapat jahit naik je. Huh. Ada pokok yang dia boleh tunjuk kalau Umi automatik ni. Huh? Ada pokok Umi kat rumah Umi tengok. Ada pokok katalah pokok indoor Umi lah. Kalau pokok kat luar tu besar-besar dah banyak-banyak pono-pono Umi tak pasal. Ada pokok yang Umi beli Umi letak dekat dapur Umi tu. Dia gitu. Oh, Umi lama jalan-jalan, cuti-cuti Malaysia. Rumah tak ada pokok, tak ada jenis. Ha? 3 hari jalan makan angin. Okey lalu. Makan angin. Umi balik, oh, lo kesian layu dia, Umi layu dia. Umi pun letak air. Umi tengok nanti petang, oh, naik dia. Naik dia, hidup dia kan naik atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas kuasa Umi. Jadi Umi pun doa, biar hidup hati Umi ni. Biar nampak keluarga, ingat Allah. Nampak rezeki, ingat Allah. Nampak apa-apa, makan, ingat Allah. Hidup, itu hati ni hidup ibarat pokok yang tadi dia layu. Dia naik, dia subur, dia cantik, dia subur macam tu. Antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tak hilang nikmat dan hidup hati kita dengan pengharapan dan rajak pada Allah SWT. Antaranya doa Allahumma inni. Nabi sarang kita ramai, tukarkan grammarnya tu daripada untuk saya kepada untuk ramai ni. Allahumma inna na'uzubika min zawali ni'matik. Dia ada panjang lagi, saya ambil setakat situ. Allahumma inna na'uzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada zawal hilang nikmat-Mu ya Allah. Kalau Umi tak ingat kod Melayu, boleh baca kod apa ni? Ngomong Jawa. Sitik-sitik weh. Kabarin. InsyaAllah. Weh semangat apa orang? Oh ada? Okey. Janganlah susah hati. Kadang-kadang ada ibu yang susah hati. Lah apa doa tadi tak ingat lah. Lah macam mana nak baca tak ingat lah doa tu. Tak apa Umi, Umi fahamkan maknanya. Cakaplah dengan bahasa yang Umi mudah. Nak cakap bahasa Melayu, ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku daripada kilap nikmat ni. Dan dia cekal tapi beri manfaat pada kita. Baik Umi, satu daripada nikmat yang kita nak cerita pada pagi ni adalah baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Salah satu daripada sifat hamba Allah SWT yang mensyukuri nikmat rumah tangga ni. Dia cakap rumah tangga, terbayanglah semua yang saya sebutkan tadi. Suami bagi kita, kalau suami yang ada di depan isteri, baginya anak-anak, ibu bapa, adik-adik, keluarga kita. Ni salah satu tanda hamba Allah yang mensyukuri akan nikmat keluarganya digambarkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Kita nak jadi hamba yang mensyukuri nikmat. Satu daripada mensyukuri nikmat itu adalah mensyukuri nikmat keluarga yang kita ada. Dan hamba yang mensyukuri nikmat keluarga ni, Allah beri pujian pada dia. Allah puji hamba ini dengan gelaran Ibadur Rahman. Hamba Allah yang Allah sayang. Ibadur Rahman. Takkan kita tak nak digelar atau termasuk dalam kelompok ini. Golongan ni. Golongan yang Allah sebut sebagai Ibadur Rahman. Takkan tak nak ini ya? Nak. Allah senaraikan dalam Al-Quran itu siapa Ibadur Rahman. 10 ciri Ibadur Rahman. Nanti balik Umi semaklah. Tapi saya ambil ciri yang terakhir dalam ayat itu. Kalau Umi rajin, Umi buka lah surah Al-Furqan nanti balik. Siapa lagi yang Allah sayang dalam surah Al-Furqan ni? Aku nak jadilah dalam kalangan mereka. Dapat 2 daripada 10, bagus.
3/10 bagus, 4/10 bagus, 5/10 bagus. Kalau lebih bagus, cerita ke je kita bagi ni. Tadi 100%. Nampaknya nak full mark. Kalau boleh 10/10 aku tak dapat. Tapi pagi ni saya cerita yang terakhir tu. 10/10 iaitu Ibadur Rahman yang terakhir dalam ayat itu ialah mereka yang berdoa kepada Allah SWT. Doa adalah tanda orang tu dia bersyukur ni. Tanda dia berharap ni. Allah sayang orang yang tinggi pengharapan ni. Dan dia bukan sekadar harap, dia syukur dan dia juga ada bimbang ni. Dia bimbang nikmat tu nanti hilang daripada genggaman ni. Dia bimbang tu bolehkannya dia bimbang barulah ada harap ni. Dua kawan ni dia berkawan. Dua kawan ni dia berkawan macam mana tu? Dua perasaan ni dia berkawan ni. Apa perasaannya? Minta tu rajak. Rajak ni dia berkawan dengan yang namanya khauf. Al-khauf, bimbang. Oleh kerana Umi ada bimbang, maka Umi berharap tinggi. Umi tak rasa Umi yang menentukan segala-galanya. Harapan menunjukkan kita berpegang kepada Allah yang menjaga, kita yang mengusahakannya. Maka dengan sebab perasaan dua ni ada, dia mesti berkawan ni. Bila Umi ada bimbang, Umi tak ada kawan. Dia ada bimbang Umi zikir, dia ada bimbang Umi ambil sejadah, dia ada bimbang Umi sedekah. Umi berharap supaya apa yang Umi bimbang itu Allah berkat, Allah selamat, Allah tak ambil, tak jauh-jauh daripada sebarang bentuk kekacauan azab na'uzubillah. Jadi mereka ini berharap dengan harapannya, tanda orang beriman, tanda orang yang bersyukur tadi, tanda orang yang berharap tadi, tanda orang yang bimbang gila akan nikmat Allah SWT tadi dengan doa yang Umi selalu baca. Kekalkanlah membacanya. Tahulah bahawa doa ni rupanya ada dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan doa ni menunjukkan salah satu daripada 10 tanda Ibadur Rahman. Siapa, apa doanya bunyinya? Rabbana. Kita doa sama-sama ni. Dan ramai yang menadah tangan. Lebih laju lagi lah ia diangkat dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Ramai yang mengangkat tangan berdoa bersama-sama sebagai tanda berjamaahnya kita. Mudah-mudahan Allah SWT cucuri rahmat dan Allah memakbulkan doa Umi pada hari Jumaat dalam rumah Allah SWT ini. Lebih baik mudah-mudahan ketika Umi berada sendirian, lebih baik mudah-mudahan doa ini diangkat pagi ini berbanding pagi-pagi yang lain selain daripada hari Jumaat. Lebih baik mudah-mudahan doa ini diangkat oleh Umi pada pagi ini di dalam masjid ini. Lebih baik mudah-mudahan doa ini diangkat oleh para ibu yang ada pada pagi ini, iaitulah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dalam hati alhamdulillah pagi Jumaat aku dah doakan keluarga aku. Aku dah doakan suami aku. Aku dah doakan anak-anakku. Umi terbayang dalam hati Umi. Terbayang muka suami Umi. Terbayang muka anak-anak Umi. Yang satu ada dekat Kedah, yang satu ada dekat Johor, yang satu ada dekat London. Luar negara pun ada, internasional gitu kan. Yang duk belajar sana, yang duk kerja sana, yang duk kahwin dengan orang sana, yang duk macam-macam. Umi bayang anak-anak Umi, cucu-cucu Umi, alik kuat Umi. Mak dah doakan karena selama mak ada, insyaAllah mak tak lupa doakan anak-anak mak. Mak, antara doa yang tak ditolak oleh Allah SWT. Salah satu la turaddu bih du'a. Tiga orang, doa dia Allah tak tolak.
kita pun nak jadi dalam tiga-tiga keadaan ni supaya doa kita tak ditolak. Tapi salah satu daripada dia tak nak jadi. Ha, iaitu apa? Tiga keadaan tu termasuklah Umi. Satu, Al-Musafiru. Tadi kata jalan-jalan makan angin, cuti-cuti Malaysia. Bila Umi musafir je Umi, Umi jangan duduk asyik makan keripik lah. Kukah. Makan biskut, makan asam, makan coklat, atau apa nak boleh sampai ke tengah tu. Macam-macam aku makan. Dalam kereta macam-macam plastik ke tu. Sambil-sambil makan, mulut tak mempunyai dah. Umi pun doa, Rabbana, Ablana, Min Azwajina, Waturiyah. Umi tengah musafir. Bukan doa tu je. Apa-apa doa lah nak doa. Orang musafir, doa ni tak ditolak oleh Allah SWT. Selama mana musafirnya itu musafir yang baik. Tempatnya tempat yang baik. Jangan Umi musafir jauh-jauh tapi niatnya jahat. Nak pergi tujuannya jahat. Pergi sampai ke mana siam sana nak jumpa bomo siam. Ha. Sawadika. Ha. Nak pergi santau orang. Kita tak boleh. Ha. Doa tak makbul. Sampai hari ni ada cerita santau sihir bagai ni. Ha. Bukan situ je merata-rata lah mana-mana. Ha. Tujuannya kan nak pergi gitu. Tak mau, tak jadi gitu. Musafir yang baik, doa diangkat oleh orang yang musafir, doanya adalah laturan, tidak ditolak. Dua, orang yang al-mazlum, yang dizalimi. Na'uzubillah. Dan kita tak dizalimi, dan kita tak menzalimi. Tak zalim dengan anak-anak. Sampai nanti anak-anak doakan yang buruk pada kita, na'uzubillah. Anak-anak tak zalim pada orang tua. Sampai mak tu rasa hati. Jadi deraka anak itu, na'uzubillah. Tak zalim pada siapa-siapa. Tapi kalau dia dizalimi, dia doa, dia orang yang benar. Dia doa, doa dia laturan, tidak ditolak. Yang ketiga, doa orang yang tak ditolak oleh Allah dalam hadis ini. Al-Walidu. Mak abah, itu kita. Itu kita cakap ke anak kita. Ya, setiap kali dia berbual dengan anak ni, mak doakan kau, mak doakan cucu-cucu mak. Kau doakan mak. Terima kasih mak, anak pun kata. Kalau kita jadi anak, masih ada mak, bila berbual dengan mak kita, kita jadi anak. Jangan lupa tutup perbualan kita dengan mak kita dengan bercakap kepada mak kita, mak, jangan lupa ya mak, doakan saya mak. Walaupun kita tahu mak kita memang doakan kita, tapi sebagai seorang anak kita mesti mengharap daripada mak kita. Tunjukkan bahawa kita harap doa dia yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. Pada keridaan dia ada keridaan Allah Subhanahu Taala. Ridallah fi ridal walidin. Wasakhtullah fi sakhtil walidin. Ridha Allah ada pada ridha mak bapak. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan mak bapak. Bila mak bapak murka, bukan dia je murka. Allah murkakan aku. Na'uzubillah min zalim. Sebab itu nak dapat ridha dia, kita pun cakap, Umi doakan saya ini ya. Umi pun jawab. Umi jadi mak. Kalau anak Umi cakap macam tu, Umi jawab. Umi tak tinggal nak nama kau dalam doa Umi nak. Selama Umi ada nak, rugi kalau Umi tak doakan kau. Kau rugi kalau tak dapat doa Umi. Umi mesti doakan kau nak. Cakap pesan begitu. Esok kalau tak ada mak kita, kita hilang satu doa yang mustajab dalam hidup kita. Jadi inilah syukurnya, alhamdulillah. Bila kita cakap nanti jannah, tidakkah itu syurga dunia bagi kita? Belum lagi kita bayangkan masak sedap yang Umi terbayanglah masak tadi. Belum lagi kita terbayang pelukan anak-anak kita, suami kita, adik-adik kita, kasih sayang mereka. Belum lagi kita terbayang rumah tangga kita yang aman damai. Yang kita balik nak makan, nak minum ni dan tak payah jerang air lagi ni. Orang taman medan ada jerang-jerang air lagi.
Taman Medan Kuala Lumpur ada actually ni KL ke Selangor? Selangor, Selangor. Orang Selangor ada ada jerang-jerang air lagi. Bunyi yang bising tu. Tengah tengah jerang pokok kat luar berlari masuk ke dalam. Zaman mak-mak kita dulu tak ada bunyi. Sampai kering air tu dia buat. Dia tak perasan. Dia pergi kat luar. Dia pergi cabut rumput lah, jerang pokok lah, jerang air. Lepas tu dia tak ingat. Masuk-masuk air dia kering. Cerit pun sampai berlubang dia buatnya. Dia sampai dia kering berlubang. Orang pun ada fikiran, dia innovate, dia pun buatlah cerit yang ada bunyi. Bagi beritahu, air dah didih, berlarilah kawan tu masuk. Sekarang orang innovate lagi. Kau tak payah penggit-penggit. Faham penggit? Jerang faham? Anak kita sesalimat tak faham tinggi air. Apa benda tinggi-tinggi kata dia kan? Jerang, jerang, jerang. Apa jerang, jerang? Masak air boleh faham. Jerang tak faham. Tinggi tak faham. Sekarang mami dah tak payah nak minum air panas. Tak payah tunggu 10 minit ni air masak. Sampai bila kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Nabi kata hati boleh berubah-ubah seperti air yang mendidih. Hati manusia ni boleh berubah dalam hadis Nabi SAW. Cepatnya berubah hati itu ibarat air yang mendidih. Oh, kita cakap dengan anak muda sesama dia tak tahu apa air yang mendidih. Kenapa? What? So what? Dia tak boleh gambarkan air itu didih. Blum, 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 tak nampak. Dia sekejap, peluk, 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 peluk. Sekejap dia turun, peluk, turun. Nabi kan? Itulah hati manusia. Sekejap tu dia naik, sekejap tu dia boleh reda balik suhu dia. Sekejap turun suhu dia. Ada orang dia tak puas minum air tengah-tengah tu kan? Dia punya panas tak sama dia kata begitu. Kau jerangkan mak sikit. Dapat teko tu yang besi. Mana tak mak dah beli dah teko yang boleh tinggi atas api. Mak pun dah kena racun juga mak. Racun TikTok. Mak tak boleh tembak mesti letak atas dapur. Nampak dah gitu. Tekonya teko yang jernih tu. Kaca tu tak pecah kenapa? Mak tengok lah nanti tak pecah. Ni balik-balik pada tadi. Macam mana boleh pergi sampai ke teko bagai-bagai ni. Jadi doa kita untuk dalam rumah kita ada syurga. Belum membayangkan lagi makanannya. Belum membayangkan lagi rumahnya. Belum membayangkan lagi tamannya, lamannya. Tetapi satu daripada syurga yang telah Allah beri kepada kita ialah melalui doa kita yang mustajab. Sehingga orang yang berdoa untuk ahli keluarganya ni, orang itu dikategorikan, digolongkan sebagai orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ibadur Rahman. Exercise Umi balik nanti ialah tengok surah Al-Furqan. Nak tengok apa ciri-ciri yang 9 lagi. Pasal Umi dah letak niat dalam hati, kalau boleh aku nak dapat 100%. 10/10 daripada ciri tu aku nak buat. Okay Mia? Boleh Mia? Itu take away. Umi nanti bontrotnya apa? Bontrotnya surah Al-Furqan. Jadi kalau yang 94-74, nanti doa Umi tu surah Al-Furqan ayat 74. Umi naik ke atas baca. Sampai jumpa 10. Itu dah jadi 10. Yang ke 10, 9 ciri yang lain yang disebut berturut sampai yang ke 10. Umi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan kepada kita
syurganya di mana rumah tangga ni. Saya daripada doa yang Umi angkat, ditambah Umi doa tak ditolak, ditambah orang yang berdoa untuk rumah tangga yang bahagia. Maksud doa yang Umi baca tadi sepintas lalu, supaya jangan kita baca kita tak tahu, iaitulah Rabbana hablana min azwajina, ya Allah kurniakanlah bagi kami, iaitulah pasangan kami azwajina, pasangan Umi, Umi bayangkan suami Umi, pasangan kami wadhurriyatina, kurniakanlah bagi kami akan pasangan kami dan zuriat keturunan kami. Zuriat Umi ni bukan sekadar anak Umi saja. Dia tak kata auladina. Kurniakan bagi kami pasangan kami dan anak-anak kami. Dia tak guna perkataan anak. Dia guna perkataan zuriat. Maka zuriat ini menurut kebanyakan perbincangan mengatakan zuriat ini semua yang lahir daripada DNA Umi itu. Daripada darah daging Umi itu. Yang bila hari raya, Umi pun berkumpul ramai-ramai kan. Sampai rumah tak muat, kereta tak ada tempat nak parking tu. Ha, kan? Bilik pun tak ada, nak tidur hotel ramai-ramai. Punya ramainya tu. Nanti Umi pun bergambar lah. Jubli emas, jubli perak, usia perkahwinan Umi kan. Berapa orang cucu kat Jang. Oh ni lagi ha, 25 semua. Dah bercicit, katanya orang tanya cucu, dia cerita cicit. Dengan bangganya kita dah ada cicit, cicit pun dah kahwin. Cicit kahwin dapat apa ni? Ni? Dapat ciut. Ciut. Cucu, cicit, ciut. Ciut pun dah kahwin. Oh main orang tak ambil tadi. Maknanya Umi kahwin umur 14 tahun dah gitu. Lepas ciut apa ni? Miut. Ha, miut. Ha, ada yang ada miut. Ha, zuriat ni. Umi doakan walaupun Umi tak ada cucu lagi. Umi doa tadi. Tapi ramai Umi mungkin tak ada cucu lagi. Siapa tu yang tak ada cucu lagi? Saya lah tu tak ada cucu lagi. Menantu pun tak ada lagi. Umi doa. Ha. Umi dah doa ni. Ya Allah kurniakanlah bagi aku, pasangan aku dan zuriat aku. Zuriat tak bayang anak aja. Cucu nanti, cicit nanti, ciut nanti, miut nanti. Tak tahu apa lagi istilah ni. Ha, tak betul tadi dah ciut miut tu. Umi belum lagi ada, tapi Umi dah doakan keturunan Umi ni. Tak. Umi mungkin tak sempat pun tengok wajah mereka. Tak kenal pun mereka. Umi hanya berdoa. Kalau Umi baik atas dunia, anak ciut miut Umi tu baik atas dunia, beriman dia, beramal saleh dia, jumpa tak nanti? Jumpa tak nanti dekat akhirat? Jumpa Umi. Kalau Umi masuk syurga nanti Umi jumpa. Sampai ulama bincang Umi. Bolehkah kita jumpa yang atas dengan yang bawah ni? Descendant, ascendant kita ni. Sama ada yang atas tok, nenek, moyang atau moyang apa lagi? Nak sebut? Bawah ada cicit-ciut miut. Atas moyang, yuk, yang ni. Apa lagi kita mencipta? Atas lah, atas lah, atas lagi. Kita boleh sebut setakat datuk, moyang, pemoyang tak tahu dah. Pasal rata-rata usia manusia setakat tu macam ni. Kalau dia cipta pun dia tak sempat sebut pun. Rata-rata umur kita setakat tu lah. Bila dapat jumpa moyang tu pun kira panjang dah umur ni. Ha. Ulama bincang boleh tak nanti kita yang tak jumpa atau kita buat family tree kita tu. Kita buat silsilah kita tu. Esok kita dapat jumpa tak? Jumpa. Lepas tu, ada dalam Al-Quran. Kamu akan berjumpa. Kemudian tu, bila berjumpa tu pula, antara perbincangan ulama ialah, bolehkah berjumpa tu dengan sebab iman mereka dengan iman kita mungkin tak sama. Mereka beriman, tapi kualiti iman mungkin tak sama ni. Sehingga kita rasa iman aku ni mungkin tipis.
mungkin iman tu nenek moyang aku tu lebih tebal walaupun zaman tu tak ada YouTube nak tengok ceramah. Tak ada TikTok nak tengok ceramah. Tak banyak majlis ilmu macam zaman aku. Kadang-kadang kita rasa kita lebih alim barangkali kerana aku lebih banyak tahu. Mak aku dulu sekolah pun tidak, keluar rumah pun tidak. Suaminya lah semua bawa balik. Nenek saya tak pernah keluar rumah untuk beli barang. Semuanya lah disediakan oleh atuk saya. Contohlah kan. Memang duduknya rumah sedia anak makan pakai jagalah anak 9 orang. Itu kerjanya. Kita mungkin kata kita lebih alim. Tapi belum tentu. Macam mana belum tentu? Iman aku ni nipis. Walaupun aku ilmu banyak, tapi amalan aku mungkin sikit ni. Mungkin sikit. Di amalan tu pula ditambah pula dengan keburukan-keburukan aku. Apa benda mata aku tengok? Apa benda telinga aku tengok? Apa benda tangan aku buat? Bayangkan. Walaupun kita ada teknologi, kalau kita tak jaga teknologi ni, kita pun terbabas. Ada kita baca Quran sampai Quran tu jatuh kat muka kita tak? Orang tambah medan. Baca Quran sampai tu jatuh Quran kat muka ni ada. Tak berlaku lagi lah ya. Tapi ada tak orang pegang handphone, tengok handphone sampai handphone tu jatuh ke muka? Ada? Ada pengalaman nampaknya. Cakap ke diri sendiri bila handphone jatuh ke muka, aku baca Quran, Quran tak sampai jatuh ke muka aku. Tapi aku tengok handphone aku ni, dah lepas tengok YouTube, tengok Facebook, patu TikTok, patu apa lagi ni? Segala ada lah kalau boleh media sosial ni. Kita tengok, boy seronok punya tengok pakcik situ kan. Oh anak dia kahwin, oh ni mesin punggu anak orang yang punggu. Oh dia pergi sana, pergi sini. Lepas tu boring pula tengok tu, pergi pula tengok YouTube. Dengar kejap ustaz mengajar, lagi Ustazah Sharifah mengajar, lagi aku ngantuk waktu ni. Puk tu macam ni. Kalau yang bagus ditengok, alhamdulillah. Kalau yang tak baik ditengok, yang tak ada apa-apa kebaikan ditengok, hanya seronok-seronok. Itu yang cakap, entah-entah. Iman aku ni lebih rendah daripada tok nenek moyang aku. Yang matanya tak banyak dosa dia tengok. Yang doanya lebih makbul lagi. Ya, yang baiknya lebih tinggi lagi. Nak masakkan anak tu, tunggu api tu menyala. Letak kayu api. Jihad tok nenek kita tu semua ni. Kalau hujan nangis dia, kayu api basah. Nangis dia. Kita hari ni Food Panda tak datang, nangis. Lapangnya sampai lapang ada ni. Marah. Tu nak cerita ni keadaan-keadaan tu. Tapi ulama kata tu saya yang cakap. Tapi nak kata jumpa tak, walau iman berbeza kualiti, dengan rahmat dan izin Allah jumpa. Habis cerita tu. Maknanya kita dapat syurga melalui makna doa yang kita faham. Kurniakan bagi aku dan zuriat keturunanku qurrata a'yun. Mereka ini menenteramkan mata hati. Bukan mata je mi. Tu hati. Qurrata a'yun. Mata hati mi. Maknanya baik pasangan kita. Soleh pasangan kita. Soleh-solehlah anak-anak kita. Sebab itu mi. Satu benda mi boleh buat ni mi ya. Ni. Ni okey lagi. Kaki tak semut-semut. Apa jadi ni? Saya takut dah ambil masa ni. Okey, lagak lagi pinggang. Okey. Tak ada yang nak keluar nak apa tak ada. Tak ada nak terkucil sejuk ni tak ada. Mi, sebab tu mi, satu daripada saya teringat saya cerita ke Umi. Satu daripada apa yang Umi boleh buat bila saya kata qurrata a'yun, anak soleh,
suami baik, insyaAllah. Ini ya, bukan Mr. Right all the time. Makin ingat, kita makin berumur, makin lemah ni. Ya, be bersedia untuk perubahan-perubahan tu. Jangan mengharapkan semua seperti yang ingat. Umi, makin kita berumur, badan kita tak larat, mata kita dah kabur, kulit kita dah kendur, rambut kita dah banyak gugur, setiap bulan jumpa doktor. Itu maknanya dah dekat dengan ayah, macam tahu-tahu je. Kita maupun suami kita ni, we have to be prepared ni. Cik cakap orang putih ke orang taman medan ni, ya? Mentally prepared. Kita kena ingatkan diri kita. Dulu suami aku ni bukan main gagah perkasa lagi. Dulu suami aku ni bukan main rajin lagi. Pantang nampak sampah, dia lah yang mengangkat. Pantang nampak kereta kotor, dia lah yang basuh. Pantang tengok fridge kosong, dia lah pergi beli. Ni makin lama usia dia makin bertambah macam kita. Badan dia makin lemah. Telinga dia makin, kan dengar, mata dia makin macam kita ni. Bila ini berlaku, dia tak sama macam ni berbulan madu dulu. Kadang-kadang kita terlupa, kita nak dia macam zaman berbulan madu. Begitu juga suami kita. Kadang-kadang umi cakap dengan dia, tak nyawet-nyawet. Aku macam cakap dengan dinding tu. Ada ke tak ada ni? Kadang-kadang umi nak meredah tak? Ada rasa nak marah tak? Oh, tak ada kan? Semua orang taman ada ni, tenang-tenang. Isteri suami semua kan? Amin. InsyaAllah amin. Kadang-kadang ada ni benda macam tu. Kadang umi terlupa, umi tak perasan. Umi cakap dengan dia, dia tak perasan. Sama juga dia cakap dengan umi. Kadang-kadang dia menjerit daripada depan. Pasal dia dah cakap, umi tak nyawut. Lepas tu dia jerit. Lepas tu dia kan, umi pula marah dia. Kenapa awak cakap jerit-jerit? Tadi kami cakap senang-senang, awak tak dengar. Bila cakap kak, awak marah. Awak ni dah pekak ke? Awak pekak badak. Macam mana nak baik di jenati ni ya? So, awak kata pekak, so awak kata pekak badak. Tak boleh ni. Mi kena ingat ni, kita pelepas mesti sebut dalam fikiran kita. Apa pun yang kita doa, apa pun yang kita doa kita nak ni, kurna ta'ain istirahat mata memandang dalam masa yang sama. Kita faham, masa berubah, kesihatan berubah. Bila suami kita atau pasangan kita ni, kita sendiri, kesihatan kita tak sama macam muda, perasaan kita dah berbeza ni. Bila umi ada dalam tinggi, cepat nak mangam. Bila umi ada kecil manis, nak dapat makan, umi dah rasa menggigil, nak mengadang. Kenapa lah mak bawa balik roti canai? Duduk dekat kedai tu lama-lama tak balik, kenapa? Aku dah menggigil. Ni, saya punya alam dah berbunyi ni. Ni bukan alam bangun tidur ni. Ni alam habis ceramah. Acara tu dah habis. Tak puas lagi ni. Sikit lagi lain ni. Orang kata macam mana nak mula, jangan terus-terus dia lima. Macam tu juga nak landing berhenti, jangan terus-terus pergi kat P. Ya, kena pergi dekat N dulu. Neutral kan dulu. Lepas tu baru tolak ke P. Ya, Mi, ya? Tanya tadi tak iya lah. Kalau saya salah, maafkan saya, Mi, ya? Dan sebab tu, Mi, itu sebab sedikit yang kita fahamkan diri kita. Baru hati kita tenang ni, barulah kita kata kurrata ayun ni. Umi pun terbayanglah banyak baik bapak kau. Baca baik pasangan kita. Pasangan kita pun begitu juga, baca baik. Walaupun kita dah tak boleh masak asam pedas macam umur kita 40-an, 30-an.
Tak boleh masak kari macam umur kita 30-an, 40-an, 50-an. Kadang-kadang dalam 60-an ni tengok dapur pun dah malas kemasak ya benar. Mak makan banyak mana saja. Betul tak ni? Makin lama makin rajin ke dapur ke makin kurang ke dapur? Tapi sesekali dia masuk dapur, siap. Ni nak masuk dapur kot depan ni. Jadi ni qurrata ayun tu tergantung kepada keadaan-keadaan tadi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Akhirnya yang baik pasangan umi, anak-anak umi tu menjadi contoh teladan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mi saya kata tadi, nanti kalau umi jumpa anak-anak umi, ya, antara benda yang umi nak buat ke anak-anak umi, dia datang salam tangan umi kan. Pagi dia pergi ke umi ke, kalau ada yang duduk dengan anak-anak dengan cucu, termasuklah cucu kita suriat kita tadi tu, ya, dia datang sediakan umi minum pagi. Umi datang duduk kat dia, terima kasih nak, berkat kau. Antara benda umi sebut kat dia, anak salih, terima kasih nak, anak salih, anak umi ni, anak salihah, anak umi ni, yang perempuan salihah, yang lelaki salih. Walaupun dia ragut, kadang-kadang kita nak cakap salih-salihah, kita bayangkan orang yang alih, bukan jubah. Anak kita ragat. Ni dua mak ni. Ragat maksudnya, oh dia nak pergi main tenis ni. Dah pegang raket tenis dah ni. Dia datang ke mi, mama nak pergi main badminton. Mak nak pergi main bola sekejap. Dah ke semua track suit, dah pegang ini semua-semua. Kan? Umi pergi dekat dia sini, mak doakan. Pergi baik-baik. Umi pesan apa benda-benda yang baik-baik. Mandu baik-baik. Nanti jangan lupa sebelum maghrib balik, jangan sampai kau tak semayang maghrib, kau main, jangan sampai lupa salat kau. Siapa kepada dia? Anak salih, anak mak. Anak salih, anak mak. Boleh tak ni? Saya tengah praktis ni. Saya tengah exercise ni. Umi pegang kepada dia, anak salih, anak umi. Dan pada tu, umi doa. Umi pegang dia, umi pegang bahu dia. Tak terpeganglah kepala tu. Jangan nak dah lebih tinggi pada mak. Saya nak jumpa dulu masa saya jadi apa? Ngusi Muslimat. Alhamdulillah. Umi ingatkan nama? Latifah Hasan. Okey, terima kasih banyak Kak Latifah. Saya minta doa cucu saya nanti kali operasi. Okey, insyaAllah Mi barakallah. Terima kasih Mi. Ada nama ni kat saya. Kita pakai doakan. Ya. Umi, siapa mana Mi tadi? Kepala ni. Kadang-kadang anak kita lebih tinggi daripada kita ni. Bila dia berdiri, Umi duduk, Umi tak sampai pegang kepala dia. Tak apa, Umi pegang tangan dia. Tak apa, Umi pegang bahu dia. Umi pegang mana boleh pegang. Umi sebut dua benda. Satu, Umi sebut, terima kasih tadi anak Umi. Baik-baik anak Umi. Doa anak Umi apa-apa semua nak pesan. Anak Umi anak salih. Ayat anak salih, ayat anak saliha. Umi selalu main kat mulut Umi. Ya, Umi selalu sebut kat anak Umi mula-mula pelik. Dia akan pelik Umi. Kalau Umi tak biasa sebut, dia akan pelik. Mak aku ni dah panggil aku salih, salihah pula dan Umi biarkan aja. Ini benda pelik yang baik Umi. Jangan benda baik Umi tak sebut Umi. Yang tak baik yang sebut. Ini banyak orang sebut. Ya. Jahannam punya muda, kurang hajar, tak selamat hidup kau, benda-benda tu. Tak nak. Sampai kita kalau ada mak yang kita jaga, mak kita dah tak ingat. Arzalil umur. Kita doa dengan Allah SWT, Allahumma inna na'uzubika min arzalil umur. Salah satu doa, ya Allah jauhkan aku daripada nyanyuk. Dulu nyanyuk, apa demensia ke apa tu, kan? Kita dah dalam dunia kita, kan?
Bukan senang anak-anak jaga. Itu cabaran. Kalau kita dengan mak kita esok tadi, mak dengan anak. Kalau kita dengan mak kita esok pun, jangan mak dijadikan konten, ya. Mak abang jangan dijadikan konten yang tak baik-baik. Dikala dia dah tak ingat kau buat konten untuk dia, jangan. Yang nak kau jaga dia. Kau jaga dia. Kau doakan dia. Kau sebut, mak saleha, mak saleha, mak saleha. Abang saleh, abang saleh. Nanti mak hari ni sebut anak saleh, saleha. Esok anak jaga mak, cium tangan walau mak tak sedar, tak faham. Anak juga sebut, mak saleha, abang saleh. Mudah-mudahan jadi doa. Ya, ya? Ha, yang keduanya, satu sebutan tu. Mi sebut, mi panggil dia. Anak saleh, anak saleha. Yang keduanya. Bila mi pegang tangan dia, mi pegang bahu dia, pegang apa-apa dia, dia sebelah umi. Selain daripada lepas semayang, selain daripada dalam masjid, selain daripada dia, bila umi tanya, umi doakan dia. Bila umi bersama dengan dia, ambil peluang walau sedikit. Ambil peluang walau sedikit. Doa umi tak ditolak. Doa apa umi nak doa untuk anak umi tu. Ya bantanku, mudah-mudahan anak aku dijaga selamat. Dalam hati umi, ya bantanku, anak umi, anak aku jadi anak suami. Anak aku ni betul jalan hidup dia. Anak aku ni anak yang lembut hatinya. Anak aku ni percaya rezeki yang halal. Anak aku ni anak yang hormat keluarganya. Anak aku ni anak yang bertanggungjawab jaga anak isteri dia. Dalam hati Umi. Dia pegang tangan dia, minta bayang. Apa Umi nak doa untuk dia? Kadang-kadang ada benda yang Umi rasa penting Umi nak doa ke dia ni. Umi doa lah. Ikut apa yang Umi tahu anak Umi tu. Umi tahu kan? Umi kenalkan anak Umi. Umi tahu kekurangan dia kat mana. Umi tahu kelemahan dia kat mana. Umi tahu kekuatan dia kat mana. Ha, jadi itu antaranya. Mudah-mudahan berkat doa Umi. Dan di samping Umi doa sebutan-sebutan Umi. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran. Kalimatun tayyibatun kasyajaratin. Tayyibatin asluhafiz wafaruhafiz. Apa dia? Kalimatun tayyibatun kasyajaratin tayyibatin asluha fi apa? Allah lupa kat saya. Wafaruha fi sama. Perkataan yang baik itu adalah ibarat pokok. Pokok tu akarnya di bawah. Tapi kalau akar tu subur, dia akan naik cabang-cabang tu. Ibaratnya fi sama. Boleh naik tinggi. Eh, sebab itu jangan lupa perkataan baik kita kepada ahli keluarga kita sangat penting. Baik tu orang dulu-dulu, dia marah dengan anak dia pun, dia akan kata, betuah punya budak. Dia tengah marah. Tapi dia kata, betuah punya budak. Dia sebut, tuah. Mudah-mudahan perkataan yang baik itu ibarat akar yang subur. Ha? Ha, akar yang subur. Nanti dia membangun. Dia boleh baiklah padanya. Ya, ya? Okey, Lami, walaupun banyak yang nak dicerita, tetapi cukuplah sampai di sini sahaja. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan dapatlah kita amalkan dan mendapat berkat serta manfaat. Boleh, Lami, ya? Boleh. Kita sama-sama doakan ahli keluarga kita. Itu juga ahli keluarga Umi Muhammad Fikri bin Idi Nasril. Mudah-mudahan cepat sembuh daripada penyakitnya, ya. Dan seluruh ahli keluarga kita, barang ada kesakitan, barang ada kesulitan, disembuhkan daripada kesakitannya dengan izin Allah. Dikeluarkan dia daripada kesulitan-kesulitan hidupnya. Barang ada kepayahan, dipermudahkan segala kepayahannya. Dibukakan pintu hatinya kepada hidayah daripada Allah SWT. Digolongkan keseluruhan ahli keluarga kita sebagai ahli keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya dalam rahmah, barakah,
sakinah seperti yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Saya tak sempat nak cerita lagi ke Umi pasal ayat yang kedua ni. Memadailah dengan satu daripada ayat Al-Quran dan saya tutup dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarganya dan aku adalah yang baik dengan ahli keluargaku. Maknanya apa ni? Dengan Allah kita baik, dengan ahli keluarga kita baik, Allah sayang kita kerana kita berbuat baik dengan ahli keluarga kita. Jadi sekadar itu sahaja ni. Saya minta ampun, minta maaf, sudah tentu dalam apa-apa jua yang saya sampaikan tadi, ada apa-apa yang tak selesa pada rasa barangkali. Ada apa-apa yang tak selesa pada pendengaran telinga barangkali. Ada apa-apa yang tak selesa pada penglihatan mata barangkali. Semua yang kurang baik itu, yang tak baik itu, yang tak selesa itu datangnya daripada saya. Adapun yang mulia, yang baik segala-galanya datang dari Yang Maha Pencipta. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.